Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Putra Studio 88. Di sini saya akan membuat sebuah alat untuk bonsai, yaitu trimmer ya sobat semuanya. Tapi di sini saya membuatnya dari barang bekas, diantaranya ada bearing. Ini bearing bekas roda motor, yaitu motor smash ya, smash 2003 punyaan saya yang warna merah, tapi enggak saya videokan motornya. Dan ada lagi bearing yang besar, ini bekas apa itu namanya, di dalam gearbox, yaitu di dalam mesinnya sobat semuanya. Pokoknya ini dari barang bekas semuanya. Ini ada bekas las-lasan ya, yang tadinya mau saya buat sebuah alat cuma tidak jadi. Dan ada lagi bahannya, yaitu piringan cakram bekas motor smash juga punyaan 2003. Dan di sini ada lagi, yaitu gear bekas. Ini punyanya motor Mega Pro. Ini gear belakang yang bekas, dan satu lagi ada gear depannya punyanya Mega Pro. Saya ambil dulu. Nah, ini dia. Ini punyanya motor Mega Pro. Di sini ada tulisannya. Kelihatan apa enggak sobat semuanya? Nah, ini Honda. Terbalik ya sobat. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, langsung saja kita buat trimmer dari barang bekas. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya akan menerangkan satu persatu ya, yang mana saja nanti yang tahap awal, maksud saya tahap awalnya bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan mana saja yang akan disambung pertama kali ya. Yang pertama kali kita sambung bearingnya yang punyanya smash sama punyanya gearbox yang di dalam motor. Ini bekas, kalau di sini menyebutnya bekas clacker. Kok clacker apa itu? Iya, clacker bandul ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada nama lainnya juga. Nah, caranya begini. Nanti ini yang ini akan disambung sama ini, ditempel di dengan las. Terus baru yang gear kecilnya, gear depan yang punyanya Honda tadi, ditempel di sini. Nah, yang ini nanti ini buat menyambungkan sama cakram, piringan cakram begini. Piringan cakram di sini, terus yang di bawah sendiri ada bekas gear motor Mega Pro yang gear depannya disambung di sini. Nah, nanti cara pemakaiannya bagaimana, tinggal suka-suka. Mau yang ini ditaruh di atas tidak apa-apa, ini ditaruh di atas juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini tapi belum disambung ya sobat semuanya. Coba saya nanti akan menyambungnya menggunakan mesin las. Dan mesin lasnya di sini sangat kecil, yang 350 watt. Jadi nanti kita lihat hasilnya. Oke, langsung lanjut saja ke videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman atau ke keluarga yang membutuhkan ya sobat semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat sahabat semuanya.
Jangan lupa pakai safety tangan juga. Hasilnya seperti ini. Ini masih panas. Nah, panas obat ini. Ya. Selanjutnya kita akan memasangnya begini. Seperti ini. Kita las lagi. Halo sahabat bonsai, dimanapun Anda berada. Sekarang ini sudah jadi pembuatan trimmer untuk bonsai ya. Dan seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat. Ini gear bekas motor Honda, gear belakang ya, teman-temannya. Dan di sini yang ini adalah cakramnya tadi, bekas dari motor smash. Ini masih panas, tapi tidak terlalu panas, masih hangat ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan maaf yang sebesar-besarnya, video pembuatannya tidak full karena keterbatasan dari kamera saya, tidak bisa mengambil atau merekam terlalu lama, jadi mati-mati saat pengelasan ya sobat semuanya. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Dari channel Putra Studio 88, saya menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada. Salam satu hobi.